بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسقي الوجوه بئس بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن Artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap kedudukannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zolim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum. Mereka akan diberi air se seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri yang dimuliakan Allah, perhatikan barusan kita simak firman Allah surat Al-Kahfi ayat 28 dan 29. Inti daripada pembahasan malam ini adalah Rabbul Masyaitul wa hawahu amruhu Dan mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Sering kita, semua kita ini, kalau mengharap sesuatu, itu mau cepat, mau instan, mau kepingin segera memahami. Ya, bagus sebenarnya. Tapi semua punya ukuran. Allah sudah tentukan ukuran buat kita. Ya. Hawa nafsu banyak menggiring kita dalam kehancuran. Ya. Banyak menggiring kita untuk menjadi orang-orang yang ragu. Menjadi orang-orang yang bingung. Ya. Allah berfirman suratan Al-An'am ayat 119 Bismillahirrahmanirrahim. Wa may nakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alai wa qad fassala ma harrama alaikum illa ma illa ma turirtum ilai. Mengapa kamu tidak mau memakan suatu sesuatu bagi hewan yang ketika sembelih sebut nama Allah padahal Allah telah menjelaskan secara terinci kepadamu sesuatu yang ia haramkan kepadamu Jadi jika kamu dalam keadaan terpaksa. Wa inna kathiran layudinnu nabi ahwa'ihim Sebenarnya banyak yang menyesatkan orang lain dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Jangan sekali-kali mendengarkan orang lain. Kamu sudah duduk di sini memahami Al-Quran bersama Al-Fakir. Tapi amaliyahmu tidak mengikuti kamu lihat di sini. Kamu terbawa dengan emosional, dengan hawa nafsu, seakan-akan itu benar. Hanya perasangkaan saja. Kalau dipaksakan seperti itu dengan tanpa ilmu, maka akan jadi permasalahan yang, yang besar. Sudah ya, saya sampaikan bahwa sanat keilmuan itu sangat pen, penting. Jangan terburu-buru dalam memahami Al-Quran Jangan terburu-buru untuk dalam mencari karunia Allah karena sudah Allah tentukan semuanya semua sudah ditata dan diatur tidak perlu khawatir hawa nafsu kita mengajak untuk kita lalai untuk supaya kita memperturutkan terus ditambah bisikan setan ya inna rabbaka huwa a'damu bil Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Kalau mempergunakan hawa nafsu, itu melampaui ba melampaui batas ya yang di Yusuf 53 saya sampaikan juga Abdul Masyid Najim wa ma nafsi aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan inna nafsala amma bisu'i illa ma karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah ini, ghirah. Setelah yakin kepada Allah, yakin dengan amal yang dijalankan, melaksanakan secara istiqomah terus-menerus. Sehingga rahmat Allah masuk ke dalam hati sanubari. Kalau hati sanubari itu bercahaya, penuh rahmat Allah, maka seluruh diri kita, baik akal, pikiran, nafsu kita, batin kita, jisim kita, bahkan sehat kita. Jisim kita, ya kerangka kita ini saya sehat. Nafsu yang dirahmati Allah, yang diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini menyehatkan diri kita. Menyemangatkan dalam Riadoki kita. Menegakkan diri kita kepada Allah, semangatnya tinggi. Itu pun harus didampingi oleh seorang guru guru. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Sunya Tuhanku, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kita sudah menjaga perintah Allah, sudah fokus di jalan dalam pemahaman agama, kita istiqomah dengan semangat, ya semangat mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan banyak waktu kita kita gunakan untuk munajat, untuk zikrullah, untuk baca Al-Quran, untuk sholat malam. Tidak terasa capek kita. Sedangkan kita didampingi oleh seorang guru, maka kita punya kesalahan. Itu masih dapat namanya ampu, ampunan. Ya. Itu maksudnya. Dan An-Naziat an, -naziyat. an -naziyat 40 juga disampaikan di sini. Alhamdulillah Masyaitu Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha Wanahan nafsa anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Ya. Walaupun harapan kita ingin mendekat diri kepada Allah, ya, tapi dengan pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang cukup, tidak buru-buru. Ya, harapan bagus, istiqomah bagus. Tapi serahkan hasilnya kepada Allah. Yang dituruti ya nafsunya. Ini kalau mencari ilmu. Kalau mencari karunia Allah, rezeki, bekerja. Ya, semangat boleh. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai memakan barang yang haram. Jangan sampai menipu pembeli atau menipu dari rekan daripada muamalah kita itu nafsu yang sesat. Carilah sebanyak-banyaknya pekerjaan, carilah karunia Allah semaksimal mungkin. Nggak apa-apa. Bumi Allah ini luas, tapi ya tetap dalam koridor hukum-hukum Allah. Ya, tidak sembarangan. Ya, menjaga daripada hal-hal yang diharam, diharam bukan. Itu namanya nafsu yang dirahmati oleh Allah. Yang disampaikan tadi di surat Yusuf 53. Ya. La amna ra'atum bisu'i illa ma rahima rabbi. Jadi nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan, Tuhanku. Nafsu yang diberi rahmat itu diberikan kebaikan oleh Allah. Dibimbing nafsunya. Tidak liar. Ya. Kemudian <tik> An-Nazi'at 41. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. sudah segala tempat tinggalnya. Tempat, tempat, tinggal apa? Bagi nafsu'l mut, nah tadi ya, Nafsunya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jiwa-jiwa yang tenang Jiwa-jiwa yang mulia Jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau nafsunya tadi dikaruniakan Allah kebaikan Maka al fakir sampaikan Akalnya, hatinya, batinnya, kolbunya Ya Jisimnya itu jiwa satu kesatuan akan apa dimuliakan Allah di surganya Allah. Nah istiqomahmu ini yang seperti ini ini memperbaiki apa jiwa jiwamu dari apa dari hawa nafsumu akal fikiranmu juga akal fikiranmu dan hawa nafsumu harusnya ngajak jalan-jalan ke mall harusnya lebih bagus di rumah dingin dingin tapi kamu memilih duduk di sini berarti nafsumu dapat rahmat dari Allah subhanahu wa taala ya saya sampaikan dia tadi Yusuf 53 tadi la amma Ra'atum bisu'i illa rahima Rabbi. Nafsu dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di An-Nisa 135 ini Allah jelaskan dengan gamblang ya berkaitan hawa nafsu ini. Ya. Abu Ya ayuhan lazina amanu kunu kawamina bil kist. Syuhada adidai walau ada. anfusikum awil walidaini wal aqrabin orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah walaupun kesaksian itu Memberatkan dirimu sendiri ibu bapakmu dan kerabatmu jika dia yang memberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran ya in iyyaku iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla fihi ma fala tattabi'u tattabi'ul hawa an ta'dilu ta wa in ta talwu aw tu'ridu fa Allah kana bima ta'maluna ta khabira ya jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi sungguhnya Allah mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ya. Hawa nafsu kadang membak kita untuk apa? Ini penting dipahami. Untuk apa? Kolusi, nepotisme. Ya, nah ya, ya. Ini ahli kita, kalau kita harus bebas daripada masalah. Ini ahli kita, kita lihat dulu. Oh, ini keluarga kita, kita belain dia, walaupun dia salah. Nah, ini efek yang kayak gini, kalau dilakukan terus, maka akan menutupi hati kita, akan mengotori hati kita sehingga terkunci nanti hati kita. Siapapun dia kalau benar-benar salah sah, salah. Itu permainan hawa nafsu itu. Ya. Kedekatan dengan orang-orang dekat sama kita, orang tua kita, adik kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, ya. Yang melakukan kejahatan dan kesalahan, kita bela dan kita dukung. Nah, itu. pemain permainan hawa nafsu. Hawa nafsu. Al-Qasas 49 dan 50, di Allah firman. Alhamdulillah minasyaitonir al rajim. Kul fa'tu bikitabim min lahi huwa ahda min attabi'hu in kuntum katakanlah Muhammad SAW datangkanlah sebuah kitab dari sisi Allah yang lebih banyak memberi petunjuk daripada keduanya tahu dan Al-Quran misalnya aku mengikutinya jika kamu orang-orang benar ya dan nafsu hawa nafsu itu menjauhkan daripada kebenaran jika tanpa rahmat Allah Hawa nafsu mengajak untuk yang enak-enak saja. Enggak enak, enggak mau. Enggak enak menurut dia, padahal menurut Allah belum tentu tidak enak. Ya. 50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, yang duduk di sini berikan rahmat oleh Allah. Kamu istiqomah, kamu seneng, kamu bertahan kamu di sini. Kau baca auratnya dapat satu kebaikan yang besar, bahkan beberapa kebaikan. Ya, tapi suatu saat kamu mendengarkan orang lain berbicara, Terus kamu kamu tahu-tahu kamu berpaling kepadanya. Kau tinggalkan itu. Coba buat seperti itu bisa nggak? Coba buka Quran, pahami Quran itu seperti kau mampir di sini bisa enggak? Belum tentu bisa karena ini Allah Tuhan rahmat bagi kali, bagi kita semua, al fakir dan kalian yang dimintakan baca Quran secara tartil oleh Allah Subhanahu wa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada kita masing-masing kita ini. Ya. Itu di Muzammil ayat 42. firman, perintah Allah lo ya. Baca Quran dengan tartil, perlahan-lahan itu perintah Allah. Kadang-kadang kita mah cepat. Ya. Karena keterbatasan waktu, tapi ya harapannya semua ingin apa? Supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu <tuh> ya, ya. wa ta'ala. Bila tempat ya? najim. waratilil <tuh> Atau lebih dari 10 per 2. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ya, di sini. Waratilil <tuh> tertila. Ya. Dan baca Quran itu dengan perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya masuk mudah. Rahmat Allah kemana ke akal fikiran dan ke hati kita semua, ya. Paham ya? ya. Inna Allah la yahdil kawma balimin. Ya. Di sini di ayat 50 khusus ini, di paling bawah sendiri, sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kenapa? Karena tidak bersungguh-sungguh, karena memperturutkan hawa nafsu. Ya. Lanjutan tadi, waman abdul waman abdol lu, mimani, mimani taba'ahwahu, hudam minallah ya terus innallaha la yahdil siapa lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah ya sudah bagus isi duduk dengan bagus ya atau dengan omongan sedikit berubah ya, petunjuk ditukar dengan kesesatan gitu ya itu permainan apa permainan hawa, naf hawa nafsu ya dibelokkan ya tanpa pemikiran, tanpa akal, tanpa akal yang dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akal nggak dirahmati walaupun cerdas bagaimanapun, pintar bagaimanapun akan tersesat ya. Innallaha la yahdil Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Perhatikan itu, ya. Kaum zalim seperti apa? Kaum yang menggampangkan dari kemarin ya, menggampangkan daripada amal soleh dan menggampangkan dalam maksud kepada Allah membuat kerusakan di muka bumi, mengulang kejahatan berkali-kali. Itu ajakan nafsu dan akal fikiran, mengenyampingkan hati, mengenyampingkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh mendengarkan firman Allah ya dengan perlahanan lagi tadi ya dengan tartil Insya Allah rahmat Allah masuk ke hati kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkan. Supaya apa? Supaya rahmatnya masuk ke dalam hati. Yuh alimu kitab wal hikmata hati hati ilmunya pemahamannya kemudian Allah berikan hikmah apa perilaku kita berubah nah, setelah perilaku kita berubah maka Allah sucikan kita jaga kita makanya fakir berikan istighfar dan sholawat di waktu itu untuk mengendalikan hawa nafsu kita itu ya subuh duhur asal maghrib isya baca istighfar 101 sholawat serak terus sedikit untuk apa melangsamkan ya hawa nafsu tadi supaya tidak menggebu-gebu, tidak meningkat gitu ya. Sehingga apa? Sehingga melalaikan kita untuk mengingat Allah dan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. kita semua dalam rahmat Allah, ya, perlindungan Allah, ya, melindungi hawa nafsu kita juga supaya tidak liar hawa nafsu kita. Supaya jadi orang-orang yang mempunyai sesuatu yang mulia yaitu nafsu. ma'inna jiwa-jiwa yang tenang karena yang masuk ke surga itu ada jiwa yang tenang nafsu yang dicahayai dirahmati Allah akan memperbaiki akal fikiran teman batinnya akan mensupport perjuangan hati ya untuk hari kepada Allah karena nafsu yang bermasalah ya itu akan menghalangi daripada apa ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhalang ya akan jauh daripada kebenaran akan membantu akal untuk menyesatkan kita sejauh-jauh jauhnya ya. usikum Wa Nafsi Allah faqad fazal mutaqum Subhanakumul hamdil rasulullah ilah ilah anta subhulatul ilaih Subhanakumul hamdil rasulullah ilah ilah anta subhulatul ilaih Subhanakumul hamdil rasulullah ilah ilah anta ya ashabul rukah wa tubuhi Allah Ya Rabbi Ya Tuhan kami rahmatikami kami ya Allah Ya Allah jadikanlah Hawa nafsu kami Hawa nafsu yang kau rahmati Ya Allah jauhkanlah nafsu kami Hanya kami, kami jadi awan nafsu yang terlaknat naububillah mizalik Ya Allah Berikanlah kebaikan bagi kami. Kebaikan di dunia, Ya Allah. Lebih-lebih kebaikan di akhirat yang abadi. Rabbana atina fi dunia hasana. Wa fil akhirat yang sama ada benar. Subhanallah bergala bila izzati amma yusifun. Wassalamu alamu sallamu alhamdulillah. Rabbil alamin barakatul fadha. bin naim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbinalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته